Guys, hari ini gue akan ajak kalian untuk mengunjungi salah satu breeder atau penangkar dari kucing hutan Afrika. Di halaman villa ini, mereka dapat kandang yang luar biasa bagus untuk ditangkarkan nih guys. Nah, breeder yang satu ini juga merupakan breeder yang cukup produktif sehingga kita bisa lihat nanti baby dari kucing hutan Afrika ini. Di dalam villa ini terdapat serval, karakal, British Shorthair, dan juga kucing hybrid Savanna Cat. Yuk kita grebek guys. King of the Jungle. Selamat datang nih di liburan gua. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Eits, ini liburan apa bukan ya? Bukan dong. Ini kita akan meliput nih salah satu villa. Bukan ya? Ini mah channel properti bukan. Hari ini kita emang ada di villa guys, tapi villanya unik banget karena banyak sekali hewan-hewan unik, terutama kucing-kucing wildcats. Yang belum tahu wildcats, wildcats banyak banget ya, ada bobcat, serval, karakal, lynx. Kira-kira di villa ini isinya ada apa ya? Gue penasaran banget, kita akan grebek villa eksotik ini isinya ada apa aja. Ini bukan cuma 1-2, ada banyak ya. Ini yang dia penangkaran juga ya, kita coba masuk ke dalam. Di villa ini terdapat beberapa bagian guys. Ada kandang di luar yang berisi serval dan karakal. Ada kandang di luar yang agak samping berisikan BSH. Dan ada kandang di halaman samping yang berisikan BSH dan juga Savanna Cat. Terdapat juga ruang isolasi di dalam rumah yang berisikan indukan dan juga anakan serval. Mas Baby. Halo. Wah, luar biasa, akhirnya kita bertemu. Ini keren banget ini tempatnya. Enak ya. Tapi lagi panas. Lagi panas sih. Dan justru bagus ini, panas ya. Kan buat satwa-satwa kan biar metabolismenya naik. Ini ceritanya gimana nih, ada di lereng gunung nih ada villa. Tahu enggak itu gunungnya apa? Gunung apa itu? Itu Gunung Burangrang. Oh, Gunung Burangrang namanya. Terus ini villanya nih ceritanya gimana? Dibuat tempat tinggal kucing-kucing aja? Kucing-kucing serval. Kita juga tinggal di sini. Oh, tinggalnya di sini juga. Tapi kebetulan ada peliharaan banyak. Ini bukan peliharaan ini mah ya? Ini mah mainan. Ini mah niat buat ini nih, kayak buat penangkaran atau buat pun binatang ini? Dulu sih sebenarnya mereka di Jakarta. Oh gitu. Dulu sebenarnya kita di sini baru 2 tahun. Oke. Okay. Jadi kebetulan ada tempat, pengen lihat mereka punya habitat yang lumayan. Inilah, daripada di dalam rumah terus kasihan. Bener. Oh, berarti tadinya di dalam rumah. Tadinya di dalam rumah. Jadi dalam rumah, sekarang dimodif nih, jadi di villa. Luar biasa. Ini total berarti ada berapa ini, Mas? Ini kalau di bawah serval ada 5. Servalnya 5. Karakalnya 3. Karakalnya 3. Di dalam ada serval 1 yang lagi punya anak. Punya baby. Lagi ada babynya berarti nih. Seru banget kita bisa lihat nih. Berarti Mas Baby ini juga berhasil menangkarkan apa serval ya, apa karakal tadi? Binatang. Serval. Serval. Ya, yang karakalnya masih belum. Oh, karakalnya bentar lagi dan ya. Ih, coba kita lihat dong. Ini bisa masuk apa gimana nih? Bisa dong. Ceritanya coba. Bisa. Yuk kita masuk, guys. Wah, gila ini kandangnya gede banget nih, Mas. Ini ukurannya berapa ini kalau kita? Yang baru kelihatannya kayak besar. Tapi kita yang udah lama di sini mah kayaknya masih kurang lagi. Kayaknya masih kurang. Oh, ini gede banget sebenarnya buat beberapa kucing ini ya. Ini isinya juga sebenarnya enggak gitu banyak-banyak banget dari luas lahannya. Jadi ini tuh area lepasnya ceritanya. Ini area lepas. Berapa meter nih biar ada inspirasi buat kalau ini sih ya. Kurang lebih panjangnya itu sekitar 16 meteran. 16 meter guys. Terus lebarnya sekitar ya 7 atau 8 meter lah. Lebar 7 sampai 8 meter itu enggak nyampe belakang dong? Enggak.
sampai situ aja. Terus ini ada kamar tidur. Nah, yang jadi setiap ruangan itu ada 6x4 meter, okay. 6x4 meter, dibagi 2, 2x4-nya indoor, okay. 4x4-nya semi outdoor. Semi outdoor dan ada indoor. Ini mau udah jadi villa sendiri nih. Kayak kos-kosan. Bisa disewain ini ke kucing-kucing lain. Ayo, wah, oke, kita masuk. Nah, yang ini beda ya. Ini kandang lain ya. Kucing British di sini. Oh, ada BSH. Ya, sama di sana juga tuh. Oke, banyak banget ternyata kucingnya, guys. Kita mulai dari wildcats-nya dulu. Paling dia senang sama sepatu baru aja. Oh, senang sama sepatu. Ayo, ini galak enggak nih ceritanya? Enggak ada yang galak yang diluarin. Oh, yang di luar sini enggak ada yang galak. Tapi kalau mau yang galak juga boleh. Ada juga yang galak. Ada. Oke, kita ketemu yang galak juga ya, yang beringasan. Yang mana dulu ini kita? Nah, ini Violet suka sama sepatu. Oh gitu, doyannya sepatu. Doyannya sepatu deh. Sepatu baru nih. Ini siapa namanya? Violet. Violet. Oh iya benar. Doyannya kok sepatu? Iya, tapi dia cuman pengen awal-awal doang, nanti udah aneh bosen. Banget. Udah bosen mah dia enggak ini. Oh, dia penasaran. Iya, penasaran doang awal. Kenalannya sama sepatu. Hmm. Oke, jadi Mas Pebi di sini ada berapa jantan, berapa betina ini? Di sini ada 2 jantan. 2 jantan, 3 betina. 3 betina. Di dalam 1 betina lagi. Di dalam 1 betina berarti betinanya 4 total. Jantannya 2. Ini siapa namanya tadi? Palet. Palet. Palet ini jantan atau betina? Betina. Oh, yang di luar ini betina semua itu. Oh, lu. Di luar betina semua. Yang itu juga betina tuh. Lucu banget, guys, betinanya. Lihat ini udah kayak citah begini ya tempat tinggalnya. Luas banget. Ini mereka umurnya berapa ini? Palet 2 tahunan. Ini 2 tahun. Itu Luna juga 2 tahunan. Luna. Wah, Luna gede banget ya bodinya ya. Ya, ini soalnya dulu sempat sakit. Oh, gitu. Patah tulang. Oh, sempat patah tulang. Tapi survive. Tapi sekarang udah sembuh. Luar biasa. Ini awal yang pertama yang mana dulu nih? Yang pertama ini. Ini namanya si Vidi, ini jantan. Oh, Vidi. Jantan sama betina kenapa dipisah begini, Mas? Satunya jantan itu selalu pengen kawin. Oh, pengen kawin mulu ya? Setiap jadi, saat? Everyday dia pasti pengen minta kawin. Nah, kalau misalkan digabung terus sama betinanya, betinanya belum siap kawin, yang ada berantem. Oh, stres ya. Si betinanya jadi stres, guys. Jadi berantem. Itu... gak boleh terus-terusan begitu karena bahaya, bisa mati juga kalau stres kan. Wah, lumayan kalau udah luka berdarah, kita mau jahit juga susah karena mesti dibius. Ya, treatmentnya susah lah. Treatmentnya susah, apalagi nih mereka kan kucingnya rada-rada ya kadang ya. Kalau lagi sketchy, galak banget, bisa hancur-hancur. Coba kan pernah ya tuh. Oh iya, ini bekas serpal. Bekas serpal, ini bekas serpal, lumayan, ya. Lumayan. Kalau kegigit, oke, kita coba turun lagi, guys. Kita lihat di sini ada yang gede nih. Ini si besarnya, hati-hati lu. Ini dia baik. Oh, ini baik. Namanya Luna. Halo Luna. Luna. Tapi lagi mulai birahi dia. Luna. Udah mulai birahi dia tuh. Si ngamuk, si ngamuk. Lucu banget ini. Ini gimana caranya, Mas, bikinnya jinak begini? Kok bisa anteng-anteng begini? Syaratnya 2 sebetulnya. Gimana? Orang mau pelihara kucing serpa atau karakal, yang pertama itu wajib adopsi dari breeder yang ketika bayinya lahir itu mau hand feeding breedernya. Oh, si breedernya jadi nggak ninggalin doang sama emaknya gitu ya? Jadi bayi yang lahir sampai usia 2 bulan, 3 bulan di hand feeding, ketika di usia itu dia akan terbiasa dengan tangan manusia. Oh, jadi udah kenal udah sama kenal. Orang dari bayi, itu syaratnya. Kalau dia menyusu dengan induknya dan kita nggak pegang, di usia 2 bulan, 3 bulan pasti balik lagi liar. Karena balik lagi? Iya, karena instingnya atau sifat alaminya kembali, pasti gitu ya. Kembali lagi. Tadi ngamuk-ngamuk, gimana nih ngamuk-ngamuk nih? Nah, yang kedua, kita mau adopsi wajib dari usia 2 maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Karena usia itu usia yang masih fleksibel. Ini ada kodok. Oh, ini ada kodok. Mainan kodok nih tadi, Bos. Wah, kalau sama Om Audrey mah kodok di sana dikoleksi ya. Kalau di sini mah dimakanin. Iya, serval. Emang ini boleh nih makan kodok nih? Enggak tahu itu kodoknya kodok apa. Kodoknya ya. Ini kodok dari luar kan. Kodoknya dimatiin loh, dia pinter loh. Nih masih nyariin kodok. Dia makannya memang coba. Di habitat aslinya kan kodok, ular. Oh iya, bisa juga ya, benar ya. Ini ular lewat sini aja. Pernah tinggal sisa buntut. Padahal ular berbisa loh, ular weling. Ha, weling dimakan sama dia. Makan. Tapi dia enggak kenapa-kenapa ya. Sehat-sehat. Ini masih nyari-nyariin juga nih. Lucu banget. Jadi ini yang udah berhasil beranak, bukan? Ini belum, ini masih pada perawan semua ya. Masih perawan ting-ting. Oke, tapi jinak-jinak banget nih, guys.
Luar biasa. Itu tuh syaratnya kalau mau adopsi dari usia 3 bulan maksimal ya. Iya, maksimal 3 bulan. Itu wildcat. Ini kita ada lihat lagi di sebelah sini nih. Ini langsung kita masuk ke karakal. Ini karakal, satu jantan, dua betina. Satu jantan, dua betina. Ini mereka jinak-jinak juga dong? Apa semi-semi? Ya, nanti kalau mereka mau keluar, kepalnya harus masuk. Jadi karena mereka ketemunya nggak bareng dari kecil. Ketemunya udah gede, ketemu gede. Oh, pantesan jadinya defensif ya. Susah. Pasti begitu. Ini ada dua betina, satu jantan. Satu jantannya itu. Itu ya, betinanya gemoy banget itu. Dia kayak yang hamil padahal enggak. Flopa. Bal di sini aja, Bang. Gendut banget yang itu. Wah, lucu banget. Ini ada tiga, umurnya pada berapa bulan yang ini? Wah, udah tahunan. Udah tahunan? Ya. Udah, oh, udah lama ya? Udah mau 4 tahun. Udah mau 4 tahun, berarti ini peliharaan lebih dulu dong? Sebenarnya kalau era saya itu setelah Fardan sih. Oh, setelah Kak Fardan. Nah, jadi setelah Kak Fardan, turun ke bawah ada saya dan ada beberapa. Jadi lumayan udah lama sih sebenarnya itu ya? Ya. Ini pantesan udah pada dewasa semua, guys. Luar biasa. Ini udah mau mating. Cium-cium. Iya tuh. Cuman betinanya masih judes. Masih jutek ya, luar biasa, tapi keren banget nih mereka nih. Nah, jadi kalau karakal ini, dua betina sama orang asing dia cuek, kalaupun mau dipegang paling dia menghindar sama orang asingnya. Ataupun bisa dipegang, kalau yang ini semua orang bisa pegang. Yang ini? Kalau yang itu masih agak cuek-cuek, tapi nggak menyerang. Oh, tapi nggak attack? Nggak gini. Nah, kalau yang jantan baru tergantung siapa orangnya. Teman-teman di pencinta liar tuh di grup pada datang ke sini, masuk semua ke situ nggak ada satupun yang disentuh. Masa? Tapi kalau ada tamu, kalau orang baru nggak ngerti, dia juga kan, mereka juga orang baru ya sebetulnya. Tapi karena mungkin baunya bau tukang hewan, iya, jadi udah, dia cuek-cuek aja. Udah paham. Tapi kalau orang yang kayak norak gitu, mungkin biasanya anak kecil. Dia loncatin. Oh, ditomprok kok. Bahaya juga. Sudah pergi. Ngeri juga ya. Tapi luar biasa nih, ntar kita akan coba main sama mereka ya. Nih, yang ini si jantan emang gede banget ya. Ya. Kayaknya emang jantan. Jantan lebih panjang. Lebih panjang, lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Ini ngomong-ngomong yang unik nih gandangnya. Aku pertama lihat ada kacanya nih, buat apa ini? Kalau malam kan ditutup tetap pakai styrofoam. Karena dingin banget tembangnya. Jadi supaya nggak menyerap ke dalam, dinginnya terlalu parah ya. Nah, jadi kalau pagi kita buka styrofoamnya, mataharinya masuk kan dari sana kalau pagi. Oh, jadi langsung. Jadi kayak jadi mereka bangun juga ya. Walaupun mereka tetap pagi disimpan di luar, cahaya yang masuk ke dalam penting buat ini, buat bantu di dalam tuh supaya nggak mengurangi bau, kelembaban, supaya nggak terlalu basah. Biar anget juga. Gitu guys, ternyata itu fungsi kacanya. Tuh, nanti kita masuk tuh sampel indoornya tuh. Oh, keren banget ini, udah kayak villa sendiri. Aku tidur dalam sini juga mau nih, Om, kayaknya. Saya kadang kalau ada yang lahiran suka tidur. Oh, nginep juga di dalam sini. Keren banget. Ini indoornya. Ini sampelnya. Jadi hotel ini keren banget. Iya. Dan selalu ada pasir di dalamnya, jadi indoornya selalu bersih. Iya, ini ada pasir kucing, mereka tahu ya, pup di situ, pipis di situ. Oke, kita masuk ke dalam kandang ini. Ini betina juga. Betina juga. Ini namanya Nala. Oh, namanya Nala. Cuman agak judas. Simbanya mana? Oh, dia jutek. Agak jutek. Oh iya, pantas jutek. Ini kalau udah gede gini rada-rada ngeri nih. Oh, ini ada. Ini dia ya tadi ya. Si Palet yang suka patuh. Suka gerak-gerak ini, jalan-jalan. Oh, ini ngamuk. Jangan ngamuk dong. Ngamuk. Tapi, biasa kucing. Ya, kalau sama dia kita nggak boleh ragu. Oh, harus langsung. Ya, ngegertak doang ini, Maya. Ngegertak doang tuh. Harus segini aja, nggak boleh ragu. Cantik. Wah, itu. Kabur dia langsung. Tapi kalau orang yang takut, ragu, langsung malah berasa. Malah biasanya dicakar sama dia. Oh, langsung. Tapi dia masih bisa dipegang ya? Masih bisa. Luar biasa loh, ini masih bisa dipegang, jadi gagal. Cuman kalau sama orang asing ya begitulah. Intinya kalau serpa karakal, kalau nggak kita pelihara dari usia 2 bulan, 3 bulan, peliharanya udah gede, itu pasti nggak bakalan ada ikatan. Benar, benar-benar. Tapi kalau pindah owner gimana? Sama. Oh, nah, gitu. Jadi misalkan nih, Om Audrey, si Valet ini kan sebenarnya jinak. Om Audrey bawa ke rumah. Pasti akan sangat sulit jinak sama tiba-tiba orang. Berubah karakternya bisa gitu ya. Iya, maksudnya berubah tuh dia nggak bakalan kenal siapa-siapa. Karena dia hanya akan tahu siapa orang yang rawat dia dari kecil. Oh, dia apal ya berarti. Apa? Oh, dia ingat tuh. Ingat. Berarti ini semua ingat Om Pebi dong. Iya. Karena apa ya? Mungkin ini memorinya dia lebih kuat dibanding tajam memori. Ya, lebih kuat. Jadi kayak misalkan ada titipan punya temen.
galak, super galak yang tadi saya bilang ada yang galak karena dia salah beli. Kenapa tuh salah? Iya, maksudnya belinya nggak dari breeder yang NPD. Oh, belinya memang udah lepasan gitu. Iya, usianya nggak dari kecil. Jadi sulit. Itu tuh tips and trick-nya. Ngomong-ngomong, kalau karakal sama serval lebih seru laut yang mana? Apa lebih gampang yang mana? Kalau sebenarnya dua-duanya gampang, dua-duanya simpel, nggak ribet ngerawatnya ya. Cost-nya juga sama, biaya yang kita mesti keluarkan, waktu, tenaga juga sama. Mirip-mirip. Nah, cuman serval sama karakal ketika sudah dewasa, serval dari kecil kita pelihara sampai dewasa di dalam rumah, selamanya akan bisa di dalam rumah. Dia pet friendly lah sama orang yang ada di lingkungan rumah. Tapi kalau karakal, walaupun dipelihara dari kecil sampai dia gede, udah gede tetap mesti keluar rumah. Oh, tetap mesti jalan-jalan di luar gitu. Ada anak kecil diserang. Oh. Kalau karakal, jadi bukan jalan-jalan, artinya harus dipisahin dari orang rumah. Karena karakal itu sifatnya lebih oportunis dan atau lebih agresif dibanding serval. Oh, lihat anak kecil segede gini udah hajar ya. Dan serval apa karakal, jangan lupa karakal saya lebih gede. Lebih gede. Benar. Jadi lebih seram, taringnya lebih gede ya kan? Ya. Mukanya lebih gede, body turnya lebih gede gitu guys. Ternyata perbedaannya luar biasa sekali. Oke, kita mau jalan-jalan ngelihat yang kecil tadi. Boleh, ayo. Kita lihat. Ini kalau di luar gini enggak apa-apa British. Enggak apa-apa. Kan kalau malam kan dia di dalam. Jangan lupa guys, ini kita di atas gunung ya. Kayak di atas bukit, jadi dingin sebenarnya di sini. Hello. Wah. Ini pernah nyoba enggak Mas gabungin serpa lama ini? Belum. Takut ya. Nantilah mudah-mudahan kalau yang anaknya ya usia udah 2 bulan saya barengin sama. Bisa kali ya, mungkin bersahabat. Tapi anaknya, jangan kabur. Anaknya nggak pernah bisa kita keep, masalahnya. Oh gitu ya, kenapa itu? Ya selalu ada aja. Yang muli. Jadi bingung. Iya, pastilah ya. Karena memang sebenarnya yang ternakan Indonesia tuh jauh lebih bagus dibanding. Harusnya. Dibanding kita import misalkan dari Afrika langsung. Itu guys, bedanya. Jadi memang sebenarnya karakter si serval ini dideterminasi dari indukannya dan perawatan sebelumnya guys. Jadi kalau kayak orangnya di Afrika kan kita nanyanya susah ya. Susah. Terus kita nggak bisa lihat langsung, nggak bisa kita datengin. Kalau saya misalkan ada di Lembang, calon adopter di Jakarta kan tiap saat juga kapan aja bisa main kesini lihat langsung. Benar-benar. Mas Feby berapa banyak udah ini breeding? Kalau serval sih mungkin udah 3 liter lah kalau serval. Tiga kali ya berarti ya. Berarti cukup banyak itu guys berarti. Kalau ini dia sendiri. Wah. Ini mah kalau kita biasa dari 2016 mungkin udah sekitar berapa ya 200 kitten lah. 200. Wah, banyak banget. Banyak lah kalau biasa. Ini tinggal satu nih di sini. Di atas. Oh, di atas ada lagi. Gila, ini villa rumah kucing ini. Luar biasa. Oke, Mas Feby, kita masuk ya. Kita coba lihat di daerah dalam ada apa. Jangan ikut keluar kamu. Ntar kamu kemakan sama itu ya. Di sini ada lagi BSH. Itu ada Savannah sih satu. Oh, ini ada Savannah Cat. Yang belum tahu Savannah tuh apa sih Mas? Savannah itu dia hasil hibrid kucing serval sama kucing domestik. Nah, kucing domestik dan serval. Jadi wild cat campur domestik cat. Campur domestik. Setengah-setengah ya karakternya, masih mirip-mirip. Kalau Savannah ini cara lingkungan hidup sama dengan serval dan karakal, bisa didomestikasikan. Maksudnya dari bayi lahir sampai gede bisa hidup bareng sama manusia. Tapi kalau serval karaka, kebutuhan hidupnya, tubuhnya, pencernaannya belum bisa didomestikasikan. Nah kalau si Savannah sudah bisa didomestikasikan. Bisa makan cat food? Bisa. Oh, kalau serval karaka tadi makannya ayam ya, daging-dagingan. Kok ini bisa makan cat food? Ya, dia ayam, cat food juga makan. Ah gitu guys, ternyata. Coba kita lihat ya. Boleh. Nah, ini seru banget nih guys. Kalau harga mahal banget sih sebenarnya? Oh, kalau Savannah mah sekarang karena orang udah tahu dia bukan wildcat. Bukan wildcat yang otentik seperti serval gitu ya. Under 50 sekarang. Oh, di bawah 50 juta guys. Kalau serval karakal masih di atas 100 juta lah ya. Ya, dulu waktu masuk mah sampai 300 kan ya. Oh. Karena masih rare kan. Awalnya 300 juta. Sekarang ini tinggal di bawah 50-an. Ya? Karena sudah banyak yang berhasil breeding. Kalau kita lihat ini jinak enggak? Ini semi jinak. Semi jinak. Jadi ini kalau kita lihat bentuknya memang pattern coraknya itu kayak karakal banget sih. Ini waktu nangkap mesti pakai pemadam kebakaran. Masa? Jadi ada orang Jakarta dia udah rescue. Ya, dia udah enggak bisa lewat dan sering kabur-kaburan juga, setiap kabur pemadam kebakaran yang turun. Waduh. Nah, akhirnya udah bawa sini aja lah. Nah, di bawah sini ini udah agak bening. Okay. Karena kalau saya kan bukan pawang sih ya yang bisa menjinakkan kucing. Tapi kalau biasanya kucing yang galak sama saya, minimal dia semi-semi lah. Semi ya, udah berhasil menaklukkan sedikit berarti ya. Ya, dari yang tadinya galak banget, sekarang udah bisa kayak gini. Awal-awal kita gini aja dia udah gitu, udah kamu. Nah, rencananya dia nanti kalau udah lebih tenang, saya mau gabungin sama serval. Cantik banget sih, tapi hello, dia kayaknya
sama orang kayak ini ya, agak dia penuh ya? Penuh waspada. Oh itu tuh. Barusan. Kalau sama orang penuh waspada itu, terutama orang baru. Dia kayaknya kecilnya mungkin ada kena apa gitu ya. Kayaknya, tapi memang jarang dibelah, jarang dipegang. Jangan dipegang. Kalau jarang dipegang mah udahlah. Pasti. Kalau yang dipegang. Iya. Ini bentuknya cantik banget guys, kita bisa lihat totalnya. Dia kayak bengal, cuman versi beda ya. Versi beda. Di savana ini lebih besar sedikit dibanding bengal, tapi jauh lebih kecil dibanding serval. Tengah-tengah. Ya. Tapi sama serval sih jauh, ini lebih dekat sama BSA ya ukurannya. Ya. Sebenarnya dia tuh baik banget sebetulnya ya. Kalau saya telaah gitu, kalau lagi saya berdua misalkan deketin, sebenarnya itu baik banget. Tapi karena dia takut manusia, jadi gini tuh. Dia takut orang baru. Kayaknya dia dulunya pernah ada seperti trauma gitu lah. Ya, kemungkinan sih trauma biasanya ya. Atau memang jarang dipegang. Nah. Tidak pernah dilihat orang dan di kandang doang. Iya, di kandang doang. Itu problemnya kalau misalkan terlalu dikandangin ya kan. Makanya kita bagus banget dikasih playground begini. Ini asik banget playgroundnya. Biasanya natural, alami. Rumputnya tuh lebat, rame. Ya biasa kalau sama kucing. Diacak-acak. Acak-acak, injek-injek. Abisnya nanti kita pasang lagi. Oh iya, tapi ini keren banget guys. Luar biasa ini kandangnya. Benar-benar ini kandang kucing outdoor ini tuh kan ya. Outdoor yang bagus banget. Apalagi buat kucing yang biasanya indoor. Jadi mereka masuk kalau malam aja. Mau maghrib itu masuk. Karena Lembang kan. Kalau udah menuju sore ke malam, udaranya lumayan dingin. Ya 20 lah. Oh ya dingin, kayak pakai AC namanya. Kayak pakai AC, kasihan kan. Jadi mereka masuk pakai lampu penghangat di dalam. Gitu. Tapi ternyata udah terbiasa sih mereka di tempat dingin. Dulu kan di Jakarta Bekasi ini mereka pakai AC. Ya pakai AC. Pas di alam gini malah bahkan mereka lebih happy. Malah lebih happy ya, karena di alam juga nih, coba kita lihat ini ya, ini nih. Mukanya kok gitu sih nih. Lucu banget sih guys. Summer. Namanya Summer. Betina ini ya? Betina. Oh, pantesan. Cantik banget ini. Tuh lihat palanya bulat banget buat betina nih mah. Lucu banget. Oke guys, kita akan lanjut lagi ya. Kita mau kemana nih? Mau lihat bayi kucing. Tapi kalau mau lihat bayi kucing, induknya kan sensitif banget nih. Induknya sensitif banget. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita nggak boleh ada pergerakan yang mendadak. Jadi kita liatin aja. Okay. Nanti saya sambil ceritain. Yeah. Kadang kalau dia panik, anaknya suka dimakan, digigit, oh, dibawa lari, dibawa pergi. Ya. Tapi memang aman sih, dia nggak melukai. Cuman ya kita ngelihatnya kayak ngilu aja gitu. Kasian ya ngelihatnya. Yeah. Berarti kita full safety ya. Kita harus masuk perlahan nih guys. Nah, kita lewat depan ya, lewat balkonnya. Lewat depan guys. Yo. Ini benar-benar lagi ngasuh anak ini. Lagi ngasuh anak. Ini namanya siapa ini? Ini namanya Elsa. Gembul banget ini. Ini emang abis lahiran. Oh, itu babynya guys, lucu banget. Tapi kalau saya masuk sih dia aman. Jadi lahirannya dibantu. Dibantuin. Ari-ari itu tali pusar ya, kita potong. Potongin. Bayinya kalau agak nyangkut kita tarikin. Dia tuh induk yang ramah sama ownernya banget, tahu banget. Berarti kalau sama Mas Febi udah aman banget. Udah aman banget. Dia biasanya masuk ke situ nyusuin botol, anaknya bantu nyusuin. Nah, tapi kalau saya masuk ketika ada orang asing kayak gini, langsung biasanya langsung takut dia. Ya, dianya biasanya jadi lebih karakternya panikan, bisa kadang mukul saya juga. Oh, gitu. Iya, maksudnya dia ngambek lah, enggak mau banyak orang gitu. Ada berapa ini? 2, 3? Jadi lahirnya 3 ekor. Lahir 3 ekor. Yang survive 2. Sebenarnya lahirnya survive 3-3-nya. Cuma yang satu itu kena diare di saat umurnya baru mau seminggu. Nah, kalau kitten kena diare umurnya masih di bawah seminggu, bahaya banget ya. Biasanya akan sangat sulit diobati kalau apa yang keluar lebih banyak dibanding yang masuk. Wah, dia udah sampai kurus badannya. Ya udah, susah banget. Karena mereka itu kalau masih umur segitu nggak bisa masuk antibiotik, obat-obat itu nggak bisa. Iya, apalagi di bawah seminggu ya. Ya, jadi paling banter prebiotik doang, dan itu ya itu balik lagi seleksi alam ya guys. Seleksi alam juga untuk hidup kan. Ini cantik sekali guys, luar biasa ini. Mas Febi, ini luar biasa. Ini kinerja yang sulit banget karena kucing ini nggak gampang ya. Kayak gua aja dulu ngejinakin setengah mati ya kan. Nggak gampang. Akhirnya kena penyakit juga ya. Kalau mau cari Mas Febi di mana? Facebook? Ya IG. Semua medsos namanya Jam 9 sih, pakai huruf semua. Ah, namanya Jam 9 ya. Jadi kalau siapa tahu ya kan, ada yang mau beli kali ya. Atau mau belajar-belajar. Keren banget, luar biasa. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Komen di bawah menurut kalian yang mana yang paling lucu ya. Audrey King of the Jungle. Watching in Exotic Pets. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen.
Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.